Pemirsa, Kepolisian Lampung mengawal kendaraan pengangkut bahan bakar minyak, BBM, serta bahan pokok. Hal itu dilakukan untuk menjamin lancarnya proses distribusi di tengah wabah virus corona. Pengawalan ini dilakukan untuk memperlancar pendistribusian bahan pokok dan BBM di Kota Bandar Lampung dan sejumlah wilayah lain. Pengawalan hingga wilayah di luar Bandar Lampung akan dilakukan secara estafet yang berkoordinasi dengan Polres yang akan dilalui. Pengamanan ini juga dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di saat wabah COVID-19. Kegiatan pengawalan ini akan terus dilakukan sampai pandemi COVID-19 ini selesai. Jadi mulai hari ini sudah mulai kita melakukan perintah dari Pak Kapolri melalui perintah Pak Kapolresta akan melaksanakan pengawalan baik BBM dan sembako agar didistribusikan ke lokasi sampai dengan aman